Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi berjumpa saya dengan saya di channel. Nah, teman-teman, saya membuat konten ini sebagai tujuan supaya teman-teman mempermudah teman-teman yang lagi YouTube pemula kayak saya ini untuk mengejar jam tayang, saling tonton gitu ya, supaya nanti nggak bingung gitu ya, nggak bingung. Jadi banyak teman-teman yang masih kurang paham. Itu kurang paham posisinya kalau nonton playlist bikinnya pada bingung juga gitu kan. Jadi posisinya saya akan membuat konten ini supaya mempermudah teman-teman membuat playlist di YouTube. Oke, langsung aja teman-teman, kita buka caranya begini. Kita buka YouTube. Oke. Saya udah bikin playlist ya teman-teman. Nih, buka di bagian koleksi. Kan ya, di ada koleksi. Ini di ada kotak masuk. Ada subscribe ya. Pokoknya di bagian bawah inilah. Nih, koleksi ya. Kan ada playlist baru tuh. Playlist baru ini. Kan playlist baru. Berikutnya judul mulai baru sekarang nih, kita berikutnya pencet berikutnya terolah begini nih. Ini saya playlist saya ini udah jadi nih. Kita saya kasih tahu nih yang paket 15 menit nih, pertujuannya apa teman-teman, supaya ketika kita nonton tuker view sekitar 2 jam atau 3 jam 4 jam kita nggak khawatir sama videonya kebelabasan atau kelewat apa atau bagaimanalah gitu ya. Jadi kita untuk mempermudah teman kita untuk tuker view gitu ya, yang lagi kejar jam tayang gitu kan. Nah, di sini saya kemarin bikin tuh ada yang 15 menit, 2 jam, 30 menit, 1 jam. Tinggal teman-teman yang mau pilih yang mana yang mau tuker view gitu kan. Oke, jadi untuk bikinnya enak aja sih, tinggal kita playlist baru pencet berikutnya pojok atas, kasih judul, taruhlah di sini judul view aja ya. View 30 menit aja, 30 menit atau 30 m juga nggak apa-apa ya. Ya kita 10 menit nih, terus kita jangan lupa di privasinya kita buat publik. Ingat-ingat teman-teman ya, buat publik. Nah, ininya publik, ini kan ada publikasi, ada tidak publik, ada pribadi. Kalau pribadi hanya bisa dilihat oleh kita, kalau publik untuk siapa saja yang mau nonton. Oke, kita langsung buat saja. Nah, udah buat kan ya. Ada tuh view 30 menit. Tidak ada video, kan? Tidak ada video. Langsung ke video kita. Pencet nih, video kita. Pencet di sini. Nah, kita kan banyak videonya, yang bagi yang udah banyak video. Kalau belum ya kita terserah mau bikin berapa menit. Taruhlah saya mau bikin 30 menit kan tadi, kita cari yang taruhlah 11 menit. Ini ya, versi servis lampu LED. Udah mati, nyala lagi. Kita tekan tombol titik 3 di sebelah bagian kanan. Kalau dari layar HP, bagian kanan. Kalau kita lihat dari HP-nya, berarti sebelah kiri gitu ya. Pokoknya tekan tombol ini nih. Tekan titik 3 gitu ya, di samping video itu tekan tombol 3, simpan playlist gitu ya, simpan playlist ini yang playlist tadi kita bikin. Kita tadi bikin judulnya apa kan, tidak, kita tadi bikin judulnya view 30 m, artinya 30 menit. Oke, pencet, udah gitu selesai. Oke, playlist berbori. Karena bikin 30 menit, kita harus mencari durasi yang pas 30 menit.
Kita cari tadi udah 11 tambah 7 berarti 7 kan. Taruhlah yang ini nih bawahnya kosong guys, CB150R. Kita tekan tombol 3, simpan playlist. Kaview 30 menit. Selesai. Oke, Pak Guri, berarti udah berapa menit itu? Tinggal teman-teman tambahin saja 11.30 ditambah 7.44. Itu udah berapa gitu kan? Kayaknya masih sekitar 18 menitan ini, masih kurang lagi. Kita tambah bawahnya lagi nih, 7 menit lagi. Kita simpan ke view 30 menit, selesai. Oke, saya tambah apa lagi, tambah mana lagi, terserah teman-teman. Untuk melengkapi durasi yang 30 menit tadi. Jika lebih nggak masalah, asalkan lebihnya nggak terlalu banyak. Teman-teman buka ini 11 7 18 14 14 tambah 11 berarti udah 25 ya. Kita cari yang 5 menit cari yang 5 menit ini, 5 menit nih Panci Serbaguna. Oke, simpan ke playlist view 30 menit, selesai. Oke, kita akan buka playlist koleksi, punya lagi koleksi. Oke ya, kita buka 30 menit. Tuh, video ini yang muncul di sini ya. Kita tinggal hitung. Dari 4 video ini kita hitung udah ada 30 menit apa belum gitu kan. 11 kali tambah 7 18. 18 18 tambah 7 udah berapa itu kan? Udah 25. 25. Ya udah 30 menitan lah ya. Kemungkinan lebih dikit enggak masalah. Oke, begitu teman-teman ya cara membuat playlistnya. Untuk ngedit kita di sini tuh, kita kasih deskripsi di sini untuk mempermudah view-nya video akan stop dengan sendirinya secara otomatis. Begitu ya, ketika video udah selesai diputar paket 30 menit tadi, kita tidak perlu malam-malam jagain semalaman gitu ya, biarin aja HP nyala sendiri, muter video sendiri. Ketika udah pagi kita tinggal screenshot aja, kirim ke lawan tonton kita, begitu. Terus ajarkan juga video ini ke teman lawan kita supaya mereka juga bikin playlist kayak gini, supaya mempermudah sama-sama mudah menontonnya, begitu teman-teman ya, supaya nggak takut kelewat videonya. Oke, intinya begitu sih teman-teman, nggak lama-lama lagi. Mungkin kurang paham, silahkan komen di bawah video. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih, dukung terus channel ini.